Go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe! Go, go, Dino! Dunia Jurassic! Sukanya utara, mau air laut. Hah? Itu nampak macam salad terosso je. Hai semua. Hai. Apa awak cakap? Saya kata hai. Kalau awak tak kisah, boleh tak saya nak minta tolong? Tunggu sekejap. Profesor, saya jumpa dinosaur baru. Oh, ia seekor Ceratodactylus. Didua, tolong bawakan ensiklopedia dinosaur. Ceratodactylus ialah sejenis Tyrannosaurus dari zaman batu kapur. Namanya bermaksud jari Caesar. Panjangnya boleh sehingga 4-5 meter. Mereka tinggal di tebing pantai. Bila terbang rendah ke permukaan air, mereka guna gigi yang tajam untuk menangkap ikan. Wah, menarik betul. Tapi Profesor, saya tak faham apa yang dia cakap. Oh, itu disebabkan Ceratodactylus mempunyai gigi yang serong. Jadi tak boleh nak tutup mulut dengan sempurna. Oh, patutlah. Tapi apa patut saya buat? Dia macam nak katakan sesuatu pada saya. Cuba fungsi penterjemah pada pengimbas awak. Iyalah. Saya lupa pula. Hai, awak boleh ulang? Sekarang saya boleh faham. Sebenarnya, kalau awak tak sibuk, saya nak minta tolong. Sebab mereka dah pergi berburu. Tapi dia masih belum balik lagi. Saya nak pergi cari dia. Jadi boleh tak awak tengok-tengokkan anak saya? Awak jangan risau tentang tu. Saya akan tengok-tengokkan mereka masa awak tak ada. Terima kasih banyak-banyak, ya. Saya akan kembali cepat. Pergi dulu. Baiklah, selamat jalan, ya. Hai, awak semua. Satu, dua. Tadi rasanya ada tiga. Anak-anak, mana lagi seekor, ya? Di sana. Alamak, dia sendiri dalam hutan tu. Bahaya macam tu. Kita kena cari dia. Anak-anak, ikut saya, ya. Mana dia pergi? Dah jumpa pun. Tak boleh. Awak tak boleh makan sembarangan. Ia mungkin beracun. Walaupun dalam hutan ni ada banyak benda menarik, tapi ada banyak karnivor menakutkan dan tumbuhan bahaya. Jadi mulai sekarang, awak semua kena dengar cakap saya. Mari kita pulang ke sarang. Baiklah, ini adalah pokok sagu. Pokok ni biasa tumbuh ketika dinosaur wujud. Yang di tengah-tengah tu adalah bunganya. Macam mana? Menarik, kan? Jagung. Itu bukan jagung. Awak semua dah lapar ke? Lagi sagu dah pergi mana? Jangan pergi membira payah tu. Ada karnivor menakutkan di situ. Hei, apa ni? Ganggu waktu makan kami aja. Apa yang awak cakap ni? Takkan awak cuba nak makan bayi serai yang comel ni? Tengoklah, kan saya dah cakap bahaya? Jahat. Awak semua tunggu sini. Saya akan ambilkan strawberry sedap ni. Dah dapat. Anak-anak, anak-anak. Mana awak semua pergi? Encik, ada apa anak-anak Sarah di sini tadi? Kenapa tanya kami? Manalah kami tahu. Betul tu. Kami langsung tak peduli. Jangan-jangan awak bertiga dah. Hei, awak tak nampak ke? Kami tengah makan rumput laut ni lah. Kami sangat lapar sekarang. Tapi sekejap tadi saya memang ada nampak dinosaur lalu. Apa awak kata? Ke arah sana. Bukan sana, arah sana. Terima kasih. Okey, kuasa merah cambuk bertukar. Hehehehe
Tenonicious, berani awak ya? Jahat-jahat. Naik ke atas cepat. Musibah terlepas. Mari kita balik ke sarang. Mak dan ayah awak mesti dah balik sekarang. Jangan risau. Itu semua tak boleh masuk. Baiklah, pengembara Go-Go Dino bertindak. Pink, kuasa hijau. Betulkah? Kuasa biru, bertukar! Hei! Rex, kuasa merah, bertukar! Hei! Mereka dah sampai. Deinonychus, berhenti. Hei, jangan curi makanan kami. Betul, kami punya. Nampaknya awak perlu belajar dari kesilapan. Kawan-kawan, datang sini. Atau mungkin masa untuk kita belajar sesuatu. Kita perlu rancang sesuatu sekarang. Dengar sini. Mari buat perangkap. Baiklah. Mari kita selamatkan bayi Ciara. Sedia. Satu. Dua. Tiga. Lari. Kejar. Jangan lari. Banyaknya tenaga mereka. Kita terlalu lapar. Nak kekal terapung pun dah tak mampu. Abang, jangan terlalu marah. Nanti lagi lapar. Kita bertenang aja. Kenapa nak kejar? Balik je lah. Hei! Hei! Sikit lagi. Dan siap. Mari kita pergi. Awak ni tengah main sorok-sorok ke? Saya kat sini. Saya kat sini. Kejarlah kalau dapat. Tak dapat. Tak dapat. Yahoo! Kita berjaya! Terima kasih ya semua.
Saya dan mak budak-budak ni dah balik. Terima kasih banyak sebab tolong jaga anak kami, ya? Huh? Apa yang dia cakap? Bapak Sir Adat Telus ni ucapkan terima kasih pada kita semua. Dah siap. Pengesah hentakan dah dipasang. Tapi, Tomo, apa sebenarnya fungsi pengesah hentakan ni? Pengesah ni akan berikan isyarat bila ada bunyi hentakan tiba-tiba muncul. Habis tu, bila pula isyarat tu akan berbunyi? Bila ada dinosaur besar lalulah. Oh, kalau macam tu, mudahlah kita nak kesan dinosaur yang besar, ya? Betul tu. Kita pasti akan dapat kesan kehadiran dinosaur yang terbesar. Tidurlah sayang, tidurlah. Akhirnya tidur juga. Anak-anak. Yalah. Jangan takut, ya. Bunyi apa tu? Snack hari ni ialah pancake Go-Go Dino. Wow! Silakanlah makan. Terima kasih, ya. Sedap je. Bunyi apa tu? Itu bunyi pengesan hentakan. Baik, Go-Go Dino, bertindak! Hai! Hai! Tadi pengesah hentakan yang ini. Itu maknanya mesti ada dinosaur besar yang melintas. Tapi mana pula jejaknya? Takkanlah dah rosak. Sudahlah. Janganlah. Makcik Ovi lah. Makcik Ovi. Hai, makcik. Oh, awak semua. Kenapa mereka menangis ni? Tadi tiba-tiba je ada bunyi hentakan yang kuat. Budak-budak ni tengah tidur. Mereka terkejut. Bunyi hentakan yang kuat? Mesti ada dinosaur besar melintas di sini, kan? Mana tu? Saya tak nampak pun. Saya cuma dengar bunyi hentakan yang kuat je. Sudahlah. Janganlah menangis. Di sinilah tempat di mana pengesan kedua berbunyi. Kat sini pun tak ada kesan tapak kaki. Pelik betul lah. Jadi kenapa pengesan boleh berbunyi? Mesti ada bunyi hentakan kuat. Bunyi hentakan kuat? Siapa tu? Saya ke atas ni. Awak ayah Daimo kan? Awak ke sini sebab bunyi hentakan tu ke? Betul tu. Awak ada nampak dinosaur besar melintas tak? Tak ada. Tapi saya ada dengar bunyi hentakan yang kuat. Pokok pun bergoyang sangat sampai saya pun boleh terjatuh ke bawah. Pokok pun boleh bergoyang? Tengok, ada kesan lekuk. Yalah, ini ke yang terhasil dari bunyi hentakan yang kuat tu? Saya pun tak pasti. Sini pun tak ada kesan tapak kaki. Wah, sejuknya. Kenapa awak sembuh air? Ini kerja awak kan?
Masa saya tengah berjemur, mesti awak yang buat bunyi hentakan sampai saya terjatuh ke dalam air. Bukan kami. Kami pun tengah cari angkara siapa. Apa? Kalau dapat jumpa siapa yang buat bagi tahu saya, saya mesti akan kerjakan dia. Kat sini pun ada lekuk yang sama. Ini mungkin boleh jadi petunjuk kepada kita. Dinosaur yang menghentak kuat dan meninggalkan kesan lekukan yang besar? Ya, kami pasti ia dinosaur yang besar. Sebab alat pengesan hentakan dah berbunyi. Tapi kami tengok tak ada kesan tapak kaki. Dan dengannya memang tak ada dinosaur besar melintas. Macam mana nak cari? Petunjuk yang ada cuma bunyi hentakan kuat je. Alat pengesan hentakan? Apa kata kita pasang semula alat pengesan ni? Yalah, boleh juga. Tapi kita hanya akan ke sana lepas alat pengesan tu berbunyi. Sampai masa tu mesti dinosaur tu pun dah lari. Kalau macam tu, apa kata kita menyorok? Profesor, awak dah sedia ke? Saya dan Dido dah bersedia sekarang. Kak Mio dan Misty pula. Mio dan Misty dah sedia. Go-go Dino, semua dah sedia ke? Sudah, kami dah sedia. Bagus. Kita tengok siapa sebenarnya yang buat bunyi hentakkan tu. Dah sampai. Kat mana? Pengesan di sebelah Rocky. Rocky, yang menuju ke arah awak. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Aduh. Telly, awak tak apa-apa ke? Sejuk betul saya. Buah ni memang sedap. Kenapa awak buat dia macam tu? Saya cuba tolong dia petik buah. Apa awak cakap? Rupanya Ankylosaurus ke? Ya, bunyi hentakan dari ekor Ankylosaurus menghasilkan hentakan yang kuat. Dido, tolong tunjukkan Encyclopedia Dino. Ankylosaurus ialah dari zaman batu kapur. Ia ada belantan besar di hujung ekornya yang terbentuk daripada tulang. Kalau tiba-tiba diserang, mereka boleh bongkokkan badan untuk elak dari cedera. Bila masa sesuai, mereka serang dengan belantan. Licik betul lah penggunaan ekor dia ni. Apa awak kata? Dan saya memang suka buat. Jadi maknanya, semua ni hanya gurauan awak lah. Ini bukannya gurauan. Ini isi mas lapang. Memanglah bagi awak yang nampak menyeronokkan. Tapi bagi yang lain tak? Saya tak peduli. Saya memang suka ekor saya. Apa dengan pendapat awak? Dia tu memang pentingkan diri. Betul kan Abang Rex? Apa boleh buat? Kalau diteruskan, mesti lagi ramai dinosaur yang terganggu. Tak ada cara lain ke? Saya tahu. Apa kata kita ajak Ankylosaurus untuk gunakan ekornya untuk perkara yang berfaedah? Contohnya apa? Muzik. Tengoklah. Kenapa bawa saya ke sini? Banyak lagi perkara saya perlu buat. Kami nak perkenalkan sesuatu yang menyeronokkan. Sesuatu yang menyeronokkan? Ya. Boleh guna ekor awak bermain muzik. Muzik tu apa? Bunyi yang menyenangkan. Misty, tolong tunjukkan pada dia. Wah, hebatnya. Awak pun cubalah. Anak-anak, masa untuk tidur. Jangan bermain lagi. Bunyi yang sangat menyenangkan lah. Terima kasih. Tak sangka ekor belantan Ankylosaurus boleh hasilkan muzik yang sangat indah.
Ini memang luar biasa. Angkilo, terima kasih sebab mainkan muzik indah ni. Anak-anak saya dapat tidur dengan lena. Masa saya tidur tadi pun, saya dapat mimpi yang indah. Ankylosaurus, saya dengar muzik sambil berjemur. Saya betul-betul. Kita semua sangat sukakan muzik awak. Mulai sekarang, saya akan gembirakan yang lain. Profesor sedap betul lah biskut ni kan? Betul tu. Kakak Mio, Misty, marilah makan. Ada nampak lapu suluh saya tak? Mesti tak jumpa pun. Betul. Dan merata tempat saya cari tapi saya tetap tak jumpa. Mungkin kamu tertinggal masa di tapak kemah dulu tak? Yalah, saya tak nampak sejak balik dari sana. Apa kata kita cari di sana? Baik, jom pergi. Profesor, kami pergi sana dulu ya. Baiklah, jaga diri ya. Jom pergi. Sayalah pengembara singa. Saya akan mengembara sebab saya pengembara hebat singa. Meroka memang seronok. Mengembara akan rasa seronok. Sebab saya pengembara yang hebat. Inilah tapak perkhemahan. Ke tapak perkhemahan. Mari kita berpecah dan cari lampu suluh Mio. Baik, nanti kita jumpa semula di sini. Misty, saya tak rasa ia ada di sini. Awak semua dapat jumpa tak? Tak jumpa pun. Kecil sangat, sebab tu susah nak jumpa. Kakak Mio, ada cadangan lain? Kenapa tiba-tiba gelap ni? Tengok bayang-bayang tu jadi makin besar. Itu mesti dinosaur yang sama besar. Ia mesti karnivor yang menakutkan. Dinosaur yang paling menakutkan. Menakutkanlah sangat. Yalah, tak menakutkan langsung kan? Takut pun takutlah. Apa-apa je lah. Keluarlah cepat. Tomo, kalau ada dinosaur karnivor yang betul-betul menakutkan macam mana? Tiada apa-apa untuk awak di sini. Tiada apa-apa. Pergi dari sini cepat. Cepat. Suara dia tak menakutkan langsung kan? Tak takut pun. Suara dia terlalu comel. Apa kata kalau kita berpecah dan cari dia? Baiklah. Mari meneroka hutan di malam hari. Cik dinosaur, awak di mana? Ada sesiapa tak? Awak ada di sini? Sini pun tak ada. Saya jumpa! Hai, nama saya Rex! Nama saya awak ni seekor bayi dinosaur yang sangat comel. Saya ni bukan bayi lagi lah, tapi saya dah dewasa. Macam tu ke? Maafkan saya. Kan saya dah buat suara yang menakutkan tadi, awak tak takut ke dengan suara saya? Sikit pun saya tak takut. Macam tu ke? Ceh! Awak semua, mari saya kenalkan dengan Epi. Apa khabar, Epi? Saya baik. Salam perkenalan semua. Comelnya dinosaur kecil ni. Mari kita bagi tahu ayah saya. Profesor, saya kenalkan ini Epi. Hai, Profesor. Awak ni tentu Epidexipteryx. Epi apa tadi? Epidexipteryx ialah dinosaur yang terkecil di dunia ni. Wah, dinosaur yang terkecil ya. Ya, betul. Didua, tolong keluarkan encyclopedia Dino. Epidexipteryx mempunyai 4 bulu ekor yang panjang. Yalah, nampak macam burung merak aja. Betul. Jari tengah Epi sangat panjang untuk dia mencapai serangga dari dalam lubang popok. Epi juga boleh buat bayang besar dengan bantuan lampu suluh. Banyak betul bakat Epi ni rupanya. Profesor, boleh tak kami nak kenal dengan Epi ni? Boleh saja, tapi jangan lewat sangat. Baik, Profesor. Kak Mio, boleh saya tanya tak? Boleh. Tanya apa? Boleh bagi lampu suluh ni pada saya tak? Awak nak guna ke? Ya, kalau saya ada lampu suluh ni, saya tak akan takut dengan dinosaur yang besar lagi. Betul. Dan awak tak akan takut dengan malam yang gelap lagi. Baiklah, awak ambillah. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, Kak Mio. Saya nak tunjukkan sesuatu pada kamu. Ha?
kamu kata? Berapa ekor saya? Satu. Dua. Tiga. Empat. Cuba teka lagi. Berapa ekor saya? Satu. Dua. Tiga. Empat. Wow. Sekarang kamu teka berapa banyak ekor saya? Satu. Dua. Tiga. Mari menari. Baik, semua pengembara dino bertindak. Pink, warna hijau, bertukar. Hey, good. Sakit, warna merah campur, bertukar. Kuasa biru, bertukar! Hui! Rex, kuasa merah, bertukar! Hui! Hui! Uah! Pergi dari sini. Tinggalkan tempat kami ini. Kenapa mereka terlompat-lompat pula? Janganlah lompat. Ini kawasan kami. Jadi, baik awak pergi dari sini. Kami tak nak pergi sebab itu ialah kawasan kami. Betul. Mulai hari ini, ini ialah kawasan kami. Mana boleh ini kawasan kami? Apa yang awak boleh buat dengan kami? Ini ialah kawasan Epi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu tu siapa nak menyebok? Betul. Sekarang ni dah jadi kawasan kami. Asyik, Eric. Awak tak apa-apa? Kapal Searchers tu datang menceroboh. Mereka cuba nak rampas kawasan kita ni. Itu awak jangan risau. Kami akan selesaikan. Dino semua, sediakan senjata awak. Kita akan halau mereka tu. Baik. Nak biskut tak? Makanan apa pula ni? Ini ialah biskut yang paling sedap. Patutlah bau dia mengancam. Dekat sana ada lagi banyak biskut. Sejuknya. Janganlah. Saya ada di sini. Kejarlah kalau dapat. Berani awak kenakan saya. Memang nak kena ni. Hei! Awak buat saya terkejut. Hei, saya ada di sini. Jagalah awak. Awak akan rasa menyesal nanti. Balik semula ke rumah awak. Rumah awak di tepi sungai. Tak nak. Sekarang kami akan tinggal di sini. Sebab awak degil, saya akan hukum awak. Lancarkan! Cangkuk berkuasa! Apa benda ni? Lepaskan saya! Jangan kacau Epi dan juga kawan-kawannya lagi! Awak siapa? Kenapa awak kuat sangat? Awak berdua tak apa-apa? Kami selamat. Saya ada di sini lagi lah. Ini kawasan kami! Awak pergilah balik. Yelah, degil betul lah dia ni. Kat sini ada dinosaur besar. Kalau awak degil, dia akan datang dan makan awak. Saya tak takut. Suruh dia keluar sekarang. Apa kata kalau kita cuba sekarang? Ayolah dinosaur yang terbesar di sini. Lebih baik awak pergi dan jangan datang lagi. Ada raksasa! Tolongkan saya! Kita berjaya! Tolong saya! Kamu tak apa-apa? Ya! Epi yang selamatkan kami! Awak betul-betul berbakat, Epi! Epi pun dah menyama
awak jadi dinosaur yang menakutkan. Saya tahu apa lagi yang awak pandai. Apa lagi ya? Hey, Happy, tunjukkanlah pada kawan-kawan awak. Ya. Go Dino!